Belum. Silakan Sita, ulang dari makana. Makana li basyarin ayyu tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnas thumma yaqula linnas ulangi summa coba Sita. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. Aduh nggak kuat Ustaz, putus di mana ya. Sampai min dunillah boleh ya Ustaz? Nggak boleh, bahaya di situ. Di mana ya? Dari mulai minimal walakin kunu rabbaniyin. Rabbaniyin, ya Ustaz. Summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadarusun. Satu ayat lagi, satu ayat lagi. Wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Mim mati ketemu ba, kok enggak ada mimnya, kenapa itu sih? Mim mati ketemu ba karena ikhfa syafawi. Yang biasanya ada mimnya itu apa sih? Iklab. Oh, iklab. Benar nggih, Ustaz? Nggih. Ampun, Ustaz. Wanabiyin. Wanabiyin itu kenapa ada nangkring ya di atas itu? Wanabiyi. Ini tadi. Wanabiyin. Matobi'i ya Ustaz? Langge, kenapa kok enggak dibikin ya aja gitu? Kenapa harus nangkring? Enggak tahu Ustaz. Saran kami yang belajar di sini, kalau bisa nanti belajar Rasul Usmani, nggih. Nggih, kemarin mau daftar udah kadung lewat Ustaz. Ketinggalannya kayaknya banyak. Udah pusing. Nggih ya, supaya kalau saya nanya begini bisa jawab nggih. Ustadz, itu harus bisa bahasa Arab ya? Enggak harus. Itu di grup jawabannya Arab semua Ustadz. Enggak mudeng. Enggak, itu ya sambil belajar bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab lebih bagus. Tapi enggak bisa bahasa Arab itu sekedar menganalisa ini kok garis-garis gitu. Nggih Ustadz. Jadwalnya kok bisa nggak usah pagi ya Ustaz? Soalnya banyak kerja lain. Oh, sore, bisanya sore atau malam? Ah, kalau nggak sore, malam. Mana pagi harus mendampingi anak sekolah. Anjir, betul. Udah mau libur toh, Bu. Kenapa? Libur. Lebaran kita apa? Ada urah lagi? Setelah Lebaran, insya Allah. Setelah Lebaran, kan? Iya, sore atau malam, insya Allah deh. Insya Allah, Ustaz. Sore atau malam, insya Allah. Untuk siap ya, ini namanya hadzaf ya. Jadi kenapa ya-nya enggak ditulis lagi? Karena sudah ada ya di situ. Jadi nanti itu kan nabiyyin, ya-nya kan jadi tiga kan? Ya-nya sukun, ya-nya harokat kasroh, sukun lagi. Nah, itu ditulis satu. Namanya hadzaf ya. Hadzor ya. Hadzaf, hadzaf menghilangkan hadof. Ya. Oh. Ya-nya diumpetin. Oke, lanjut. Yang lain, monggo. Terima kasih bacaannya udah lumayan.
tinggal yang sedikit-sedikit dipoles-poles lagi insyaallah. Nggih, jazakallah khair Ustaz. Oh iya, oke. Lanjut Ustaz, siapa sekarang? Nuri ya Ustaz. Monggo, monggo. Dicek dari ta'awudz ya Ustaz sama basmalah. Nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Orangnya konsisten kan sedang ya, jadi getaran lembut. Hir, hirra, nirra, jangan hir, hirra, sampai ada kepreset sedikit gitu ya. Oh, ya Ustaz, diulang apa? Oke, coba ulang lagi. Basmalah, ta'awudz. Oke, basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hir, hirnya masih terlalu, bergetarnya terlalu lebih. Harus lembut lagi ya. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Wa iz akhadha. Ngalit itnya. Wa iz akhadha. Wa iz akhadha. Wa iz akhadha Allahu mitsaqan nabi. Nabi Yina, mat apa namanya di sini? Mat lain. Yang semisal mat Tobi namanya apa? Semisal mat Tobi. Mat As. Ya, yang semisal dengan mat Tobi ada mat Badal, ada mat Iwat, ada mat Sila Kosiro. Kalau yang ini namanya mat apa? Calling friend. Calling friend. Marah. Jangan-jangan nggak punya teman Ustaz di sini. Kenapa, Pak? Kenapa? Maaf. Yang Yi. Apa? Tadi yang Yi marah. Dengan Nabi Yin. Di situ ada mat apa namanya? Nabi Yin. Tulisannya mana? Ayat berapa ya, Mbak? Maaf nih tadi lagi ini urusan anak-anak. 81. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum. Nabiyyin mat. Apa ya? Mat Badal bukan Ustaz. Bukan mat Badal. Mat Badal ma'a manu yang sebelumnya Hamzah itu mat Badal. Yina. Ini mat Tobi'i. Semisal mat Tobi'i, ya, tapi ada nama lain mat apa gitu. Mat yang dua harokat apa aja? Tamkin bukan Ustaz. Tamkin. Tamkin. Ya Ustaz. Yeah. Silakan. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Ulangnya dari wahik apa boleh dari yang ini? Dari summa. Summa ya. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Coba ulangi dari walatang surunnah. Coba, Syata. Walatang.
Walatang mana? Walatang. Oh, itu dia. Yang terakhir itu dia. Walatang surun. Di sini nun mati ketemu sodak tebal, gitu. Jadi gunahnya itu tafkimul gunah. Walatang surun. Nah, siap-siap sod. Lidahnya belakang naik langit-langit. Walatang surun. Coba ulang. Ikfa ausat ya. Walatang. Jangan tang, tapi tang langsung siap-siap sod lidahnya sudah. Pangkal lidah naik langit-langit. Walatang surun. Pangkal lidah naik langit-langit sudah. Punya pangkal lidah. Walatang tang. Ini saya beritahukan pangkal lidah mana, nggih. Sebentar. Kelihatan di gambar? Kok ini? Belum. Sod. Ini sod. Walatang. Kelihatan sudah? Sod. Aus. 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 Dari awal. Nah, walatang su. So, lalu siap-siap pangkal lidahnya naik langit-langit. Tang su. Walatang su. Aus. Walatang. Aus. Ya. Sudah cukup. Ikhfa, kenapa namanya tafkimul gunnah? Kenapa bukan ikhfa? Kalau dia itu ikhfa juga, dan mati ketemu sod ikhfa. Ikhfa itu ada dua macam. Kalau ketemunya huruf yang tipis, dia ikhfa tarki, namanya tarki kul gunnah. Kalau dia ketemu sod, ketemu dengan qaf, ketemu dengan yang tebal-tebal itu, wa, ketemu dengan to, dia menjadi tebal. Walatang surun beda. Walatang. Coba lagi ya Ustaz. Iya. Yeah. Kok hilang lagi? Coba walatang surunna, silakan. Walatang surunna. Nggih, yeah, lanjut. Qala aqrarutum wa akhadtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna. Aku ro itu juga naik pangkal lidahnya. Aku rorna. Aku rorna. Yeah. Dari mana? Kola langsung apa diulang Ustaz? Kol-kolahnya kurang tebal sedang ya. Dia kan kok. Jadi aku dari... rorna. Coba ulang lagi. Kolu aku rorna. Yeah. Hilang ya Ustadz layarnya. Oh tadi karena nggak di ini. Dah silakan. Ya yeah, silakan. Kerwarna. Yang mana tadi ya? Qalu aqrarna. Qalu aqrarna. Ustazah gini, aku gitu. Aku beda lo. Aku lidah pangkalnya naik langit-langit. Aku. Ya. Qalu aqrarna. Oke, lanjut.
Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dhalika fa'ulaika fasiqun afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Ustazah, roknya kurang tebal nggih. Misalnya wal ardi tau'an wa karha. Coba ulang. Dari wal. Apa afal dari walahu. Walahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Udah ya Ustaz? Yeah. Ustazah, coba latihan lidah pangkal. Pangkal lidahnya diperkuat lagi nggih. Jadi coba cari bab tafkhim tarkik, penjelasan tentang tafkhim tarkik supaya tajam antara yang tipis dengan yang tebal nggih. Ya Ustaz, tafkhim tarkik. Baik, monggo yang lain. Saya Ustaz ya. Ya, terima kasih Ustazah Nuri sudah. Ustazah Marang nggih, monggo. Langsung aja Ustaz. Kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma Ibrahim. Oke, lanjut. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Zada mir langsung ketemu ro. Mir tebal atau tipis? Sama dengan la nufarri, tebal atau tipis? Nufarri tipis. Iya, berarti langsung tipis nggih lah. Nufarri, jangan nufau. Kalau mirabihim? Mirabihim tebal. Tebal, langsung mil, langsung tebal nggih. Jangan mir itu nggak jelas. Nama Ustaz. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Boleh lagi Ustaz. Oke, yeah, bagus. Satu lagi. Kaifa yahdillahu qawmi. Kakiku bak kaifa. Sidahnya dikuatkan sampai keluar hamzah secara otomatis. Kakiku bak. 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 Ah, ka. Ka. Kaifa yahdillahu qawmi. Ya, yahdinya kurang rohawannya dan namanya kurang mengalir. Yahdillahu. Kaifa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna wa syahidu. Kalau berhenti di situ mah enggak boleh anna. An gitu saja. An ya. Oh iya. Cepetan. Kaifa yahdillahu qawman kafaru kaifa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasul haqqun wajahumul bayyina wallahu la yahdil qawma dhalimin. Ustazah, kalau kata kafaru wa syahidu itu alifnya kan ada sifar, tanda sifar tuh mustadir. Gunanya apa alif di situ? Nah, ini kayaknya kuis Ustadz ya ini. Tahu ya. ini karena nyerah Ustadz, nggak tahu. Ini taunya ini kalau dalam bahasa Arab ini kan jamak laki-laki ya Ustadz. Cuma saya nggak tahu kenapa ada alif. Itu tadi mau menjawab kuis Ustadz. ilmu rosem Usman ini ada nih. Jadi dia gunanya untuk menunjukkan kalau waw di situ adalah waw ziyadah. Oh. Oh, gitu. Apa itu waw ziyadah? Kapan-kapan kita bahas. Oke, sementara gitu dulu ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, aku mau ngakal ini. Lanjut, Ustazah. Ustazah Isha, Ustaz. Ustazah. Nomor 4 siapa? Oh, Ustazah Isha, mau kok. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tebal Neil, langsung tebal lah Neil. Minasy syaithanir rajim, langsung tebal Neil. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazauhum anna 'alaihim la'natullah. Anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Nah, nun mati ketemu wa, ini tafkim atau tarkik gunanya, Ustaz? Tarkik.
Tarkik tipis, tafhim tebal. Wo. Huruf tebal atau tipis? Tebal. Wo. Tebal. Walahum yung langsung go. Yung warun langsung siap-siap lidahnya pangkalnya naik langit-langit. Yung wo. Okay. Ulangi walahum coba. Walahum yung warun. Yeah, lanjut. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa in... Kurang rokhawahnya, wa aslahu rokhawah, hamasnya kurang. Nggak boleh kalah dengan ba'di. Min ba'di, ainnya beniah, tengah-tengah kan, nggak dihentikan langsung ba', tapi ditengah-tengahkan ba'di, bukan dialihkan ba', juga enggak. Tapi ketika wa as, aus, shotnya harus mengalir. Wa aslahu, silakan. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ustaz, case. Satu ayat lagi, eh. Bagus, lanjut. Yeah. Innal ladzina kafaru ba'da jangan lemas kafaru jangan lemas deh dia sidah kuat innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud berapa harokat? Dotnya dolun. Bo ketemu lam berapa harokat? 6 harokat. Kurang panjang Ustaz. Oh baik Ustaz. Wa'ulaika humudolun. Masih 5. Kurang 1 harokat lagi. Wa'ulaika humudolun. Mat apa namanya? Mat apa ya? Mat wajib musafir. Lah. Eh apa sih? Apa mat sita tawilah? Mana ada hak domir? Enggak ada hak domir. Iya, coba mat wajib. Apa ini? Calling friend. Mat, aku enggak punya teman di sini. Kasihan. Cari musuh. Kalau nggak teman musuh semua ya. Ini apa Ustaz? Mat apa? Masa temannya nggak ada yang bantuin? Mat lazim mustaqal kilmi Ustaz. Yeah, mat lazim mustaqal kilmi. Mustaqal kilmi. Ustaz, mau tanya Ustaz. Nah, bagus Ustaz. Ustaz. Yeah, harus dikuatkan teorinya ya. Yeah, baik Ustaz. Mau tanya Ustaz, ini yang wa'ulaika. Itu wa-nya juga kenapa dia di-refer juga karena termasuk ziyadah atau bagaimana Ustaz? Nggih, yeah, dia wa'u ziyadah yang menunjukkan alif di situ harus dibaca dhamma hamzahnya. Jadi pokoknya kalau yang setiap sifir-sifir itu menunjukkan ziyadah. Nggih. Yeah. Baik Ustaz, syukur. Singkatnya begitu nggih, panjangnya nanti di daurah. Oke, lanjut. Setelah ini Ustazah. Saya Ustaz. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum Ustaz. Di sini ada sifir mustatil semua ya di wawunya tapi tetap mat dibaca mat. Yang mana? Yang wawu atau yang alif?
di, oh iya, di alifnya. Jadi tetap mat ya, Ustaz? Waunya mat, alifnya yang enggak dibaca. Melalinya kafaru wa kurang falai kurang kehidung setan non mati ketemu ya ini innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wa falai yuqbala min ahadihim لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام kurang kuat sidahnya sudah kullu jadi jangan kullu lemas kullu tu'ami kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah. Berapa harokat ada Taurah? Azim, 6 harokat Ustaz. Nah, Ustaz. Ya. Azim. Bentar, Ustazah. Ya, lanjut Ustazah, silakan. Taurah benar Ustaz matlazim. Ya, ya sebagian pendapat mengatakan matlazim. Ya, terus? Kul faktu bit taurati fat nuha in kuntum sadiqin. Oke. Satu ayat lagi Ustaz. Faman iftaru 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ula Ustaz, mau tanya matlazim itu alasannya kenapa Ustaz lupa kemarin jelasin? Matlazim karena ada huruf mat bertemu dengan sukun asli. Coba ulangi Ustaz. Karena matobi'i setelahnya bertemu dengan sukun asli. Matobi'i ya, ini yang sering problem ini. Dia bukan matobi'i, Ustazah. Nggak boleh. Gini, boleh nggak kita katakan laki-laki ada, perempuan adalah laki-laki yang berjenggot.
itu Pak Kiai sering begitu ya. Maaf. Laki-laki adalah perempuan yang berjenggot. Jadi mat lazim adalah mat tobi yang itu udah salah itu dari situ. Nangkep maksud saya? Iya Ustaz. Nih, jadi bukan mat tobi laki. Ini sudah mat far'i, makanya bukan mat tobi ketemu, bukan. Tapi huruf mat ketemu dengan sukun asli. Iya. Oke, jangan sampai salah sebut lagi ya. Yes, sir. Dah, cukup? Cukup. Jazakumullah, Ustaz. Oke, wah, ya, oke. Lanjut, Ustazah. Lanjutnya. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ustazah, kol-kolahnya ibnya pakai mazhab siapa? Mazhab yang fathah, kembali ke huruf asalnya Ustaz, fathah ya? Aqrab ilal fathi, kembali ke fathah. Oh, iya. Iya, lanjut. Iya. Inna awwala baiti wadu. Ulangi. Inna awwala. Inna awwala baiti astaghfirullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi babakkata mubarakat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Kenapa fihinya hinya pendek Ustaz, enggak panjang? Karena ayat huruf sebelumnya sukun. Iya, betul. Lanjut. Betul itu. Man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah. Hamzahnya kurang tahqiq Ustaz. Fa in itu tashil. Fa in in iya, harus Ustaz, jelas pangkal tenggorokan dengan sidah dan jahernya. Coba ulang. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alami. Gitu Ustaz? Nggih. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sampai situ Ustaz? Iya. Yeah. Syukran Ustaz. Afan. Lanjut. Ustazah siapa sekarang? Nomor berapa? Suaranya kok gak kedengar gak? Nomor 7 Ustaz. Apa nomor 7? Ustaz, ininya belum tampil loh Ustaz. Saya lagi di jalan Ustaz. Silakan. Tadi udah sampai mana ya Ustaz? Sampai alamat ta'malun. Ayat. Sekarang 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Haknya kurang sabilillah. Haknya kurang sabilillah. Ustaz. Oke, terus. Ustaz. Lanjut. An sabilillahi man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada. Kurang naber hamznya syuhada. Di apa ya Ustaz ya? Tekan ya. Syuhada begitu Ustaz. Jangan nak, jangan di apa di idkhal. Syuhada langsung. Syuhada. Masih kurang ya. Langsung langsung berhenti suara dan nafasnya Ustaz. Syuhada. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab. Dari mana ya Ustaz cocoknya? Dari Al-Azhar ya Ustaz? In tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ulangi Ustaz. Dari? Intuti tadi ya. Intuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kayaknya kurang tajam Ustaz. Ba'da imanikum ka. Coba ulang. Dari ba'da saja. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Satu ayat lagi coba Ustaz. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ustaz? Halo Ustaz? Halo Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf error tadi apa namanya iPad-nya agak bermasalah suaranya tuh. Coba ulangi sudah. Sampai ya, mana tadi? Saya ulang dari wa kaifa. Wa kaifa kayaknya kurang sidang sudah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alayhi. Oh, yang tadi keluar sebentar. Sebentar. Sudah? Yes, sir. Wa kaifa takfuruna
yuqra'una wa antum tutla 'alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa fiikum rasul. Latihan sudah, latihan senam bibir. Wa fiikum rasuluh. Sudah berusaha. Nanti kalau udah jadi, udah enak sendiri nggih. Jadi pertama memang harus dikawal serius, terus diingatkan sungguh-sungguh supaya jangan meremehkan. Kalau udah jadi nanti enak insyaallah. Lanjut saja. Wa may ya'tasim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Faqad, coba kalau kelanya Ustazah ulang. Faqad hudiya, coba. Faqad. Wa may dari mana Ustaz? Faqad. Iya, dari wa may ya'tasim boleh. Wa may ya'tasim. Wa may ya'tasim. Kurang wa may ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ye, barakallah. Sudah Ustaz? Ye, sudah. Potensinya bagusnya udah luar biasa, lumayan sudah, tinggal dipoles-poles di beberapa ya. K-nya, T-nya perlu perhatian dengan sidahnya nggih. Pertama-tama kayak lebih nggak apa-apa, ga kayak gitu. Tapi kalau jadi ga langsung relax, yeah. Oh langsung relax ya maksudnya. Yeah, jadi pertama nggak apa-apa ngeten pertama latihan ya supaya kita itu apa namanya peduli bahwa ga itu sidah gitu, ya. Kamu sah. Yeah, baik. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Nggih, wa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teman. Lanjut nomor 8. Ustaz Friska monggo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wa la tamutunna illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gunanya kurang sama. Wa antum muslimun. Coba ulang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum. Boleh kalau harus mengalir. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wad juga sama. Wadhkuru harus ngalih, jangan wad. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alfa baina qulubikum. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'a'asbah dua-duanya rokhwah dan hamas. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratim. Ayo, syafa panjang dua harokat. Syafa hufratim minan nar.
wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anfaqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Satu ayat lagi, sama. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum 'anil وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ya, munka, mun sempurna langsung siap kah, ya? Semua suaranya ke hidung semua. Munkau. Munkar. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Halo, selanjutnya. Iya, Ustaz. Sekarang Ustazah? Jana, Ustaz, Jana. Yeah. Suaranya sudah enak, Ustazah? Alhamdulillah, Ustaz. Yeah, berarti obatnya puasa ya, yang banyak-banyak puasa. Kurangi gorengan, Ustaz. Wala takunu kan. Wala, lanya ringan saja, jangan wala kayak berat. Wala. Wala takunu kan ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Min ba'di kurang kenyang gunahnya karena lagi puasa ya. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabul bayyinat. Jadi hamasnya otomatis karena sidahnya saja, jangan nats kayak dibuat-buat. Ulang coba. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Taknya itu kayak dibuat-buat saja, alami. Nats. Jadi nats. Hentikan suara, kemudian lemeskan, ada hamas setelah itu. Sidah, kemudian hamas. Jangan alat bisa. Nah. Ulang, Ustaz. Coba. Ulang. Yeah. Nah. masih belum jadi, Ustaz. Mim humul bayyinat. Jadi nat. Coba. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ulang, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim yawma tabayyadhu wujuhum wa
taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanik. Ba'da'i, langsung nggak boleh panjang dalnya. Yes. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Lagi kesat. Ya, lanjut. وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yeah, satu ayat lagi saya selesaikan. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Oke, coba saja. Mi, kemudian ketemu dengan ya, kemudian nun. Itu gunahnya di mana saja, Ustaz? Apa Ustaz? Lil alamin, min, mi ketemu ya kemudian nun, itu gunahnya di mana saja? Gunahnya di nunnya Ustaz. Minnya guna enggak? Enggak Ustaz. Loh kan minnya itu huruf guna Ustaz. Oh, iya, kalau huruf ya, mim huruf guna Ustaz. Ya, tapi kan lebih kuatnya di pasti pun kan di nun. Mi juga guna, mi. Tapi ketika nun sukun, dia memang lebih kuat dibandingkan dengan yang berharokat, mim atau nun berharokat. Nah, pertanyaan saya, mi ketika dia min, itu matnya ikut guna nggak, Ustaz? Min. Sedikit, Ustaz. Umatnya Ustaz. Umatnya boleh ikut guna enggak? Boleh Ustaz. Boleh. Enggak, emangnya mat huruf guna Ustaz? Oh iya ya. Berarti pertamanya jelas baru di akhirnya digunakan gitu Ustaz ya. Saya nanya malah nanya lagi. Apa? Jaringan itu Ustaz. Jadi intinya gini, mi, mimnya itu guna. Ketika dia sudah berharokat mi, ketika kemudian ya mat, dia nggak boleh guna. Jadi ya mat di sini di antara dua guna, mim dan nun. Ya, min guna lagi. Mi, minnya guna, nunnya guna. Jadi ya-nya tidak boleh guna. Gunah. Ustaz, ntar Ustaz mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Maksudnya ya gunah itu gimana Ustaz ya? Ya gunah itu orang baca gini. Lil alamin. Gunah terus itu dari mim ya dan nun. Oh ya ya ya, kayak dimaksud ke ya gitu Ustaz ya. Nggih. Padahal ya itu bukan huruf gunah. Gunah. Dah, lanjut. Alhamdulillah. Jazakallah, Ustaz. Baik. Lanjut, Ustaz siapa? Sofi, Ustaz. Ya, silakan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayo, fil arum. Artinya sempurnakan bainiyahnya, dhotnya sempurnakan rohohnya. Fil arum.
wa ma fil ar. Buatnya kurang rokok maksudnya. Wa ma fil ar. Kurang mengalir dotnya itu. Fil kayak zut, kayak zut gitu, ada zut-zutnya gitu. Wa ma fil ar. Fil ar. Lumayan, ge. Jadi Pak Kiai dulu itu setiap kami ketemu fil ar itu selalu di apa namanya? Sinyal beliau selalu nyala langsung. Wi ngasih tahu gitu. Dan kami memang dari dulu teman-teman ya satu majelis itu memang selalu kesulitan dan Pak Kiai selalu mengingatkan gitu ya. Ya makanya ini balas dendam. Iya, emang agak sulit Ustaz ngucapnya. Makanya ya bahasa Arab itu kenapa disebut dengan bahasa bot? Karena hanya orang Arab yang baca bot itu lancar ya. Selain orang Arab tuh nggak ada bot yang kayak begitu. Oh. Walaupun udah bersandar Ustaz. Lanjut Ustaz. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Ustaznya mana ya? Ustaznya mana? Keluar kayaknya. Ada urusan kayaknya, Zah. Oke, lanjut. Kultum khai. Ya, Ustaz. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin. Enggak boleh manyun terus tadi. Kul enggak boleh manyun. Kuntum itu nunnya netral, enggak boleh manyun. Enggak boleh kuntum tapi kuntum. Oh ya, Ustaz. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf. Dia enggak boleh putus, Adam. Jangan ma'ruf, itu sidah. Ini beniah tengah-tengah. Ma'ruf. Jadi tetap nyambung ain dengan ma'ruf. Begitu. Bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lanjut Ustaz. Ustaz. Lanjut. Lanjut satu ayat lagi Ustaz. Layanurukum illa adha wa iyuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Halo, Ustaz. Ustaz. Kurang apa, Ustaz?
Halo, tes. Silakan peserta berikutnya. Sudah habis, Ustaz. Oh, sudah habis. Oh, ndih. Baik, Ustaz. Kami nggih, semua untuk semua nggih, tafkhim tarkiknya tolong sensitif nggih. Kalau tebal ditebalkan, tipis ditipiskan. Tebal itu caranya adalah dengan menggemukkan huruf, mengokan huruf ya. Tapi dia menaikkan pangkal lidah. Oh, semacam itu nggih. Dia simanul harfi fayam tal yufamu bisodah, punya dua jurus untuk menggemukkan dan juga menaikkan pangkal lidah. Kemudian ketika tafhim gunnah juga harus diperhatikan, gunnahnya usahakan gunnah tebal ya. Ketika ketemu dengan mau wolama ya, itu tebal. Beda dengan mantaba itu gunanya tipis, okay. Sehingga tebal tipis ini tolong agak diperhatikan ya, supaya bacaan kita lebih tajam lagi insyaallah taala ya. Baik, kita cukupkan sekian dulu, kita akhiri dengan ini. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, silakan. Zahra udah belum, Ustaz? Mana Ustaz Zahra? Afwan Ustaz, Ustazah Ari dulu kayaknya. Oh iya, ada saudari, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam, silakan. Tadi sampai mana ya? Lanjut yang mana ya? Ayat berapa, Ustaz? Ayat 112, Ustaz. 112. Duribat ya. Nggih. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasinnya fathahnya kurang membuka mulut sudah. Jangan miring, tapi sya dibuka mulutnya lebih lebar dibandingkan sebelumnya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya jangan terlalu becek nggih. Jim enggak boleh ada napa? Ada hamasnya, ya. Jim, usahakan ditahan nafasnya. Coba ulang saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalnya roh belum terasa banget. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti diperhalus lagi dan dipertebal lagi. Monggo lanjut. Duribat alaihim. Langsung. Duribat alaihim mudzillatu. Sorry, maaf. Okay. Duribat alaihim. Langsung saja, ikuti saya. Okay. Duribat alaihim dzillatu aynama thuqifu. Coba. Duribat alaihim dzillatu aynama thuqifu. Thuqifu illa. Tukifu illa binajli minallah. Oh iya. Illa bihabalim minallah. Gunahnya Ustazah? Bihabalim minallah. Oh iya. Bihabalim minallah. Nge, bagus. Lanjut. Wahabalim minan nasi. Nge, bagus. Ayah, ya. Langsung waba'u bighadab. Waba'u bighadabim minallahi waduribat alaihi. Waduribat, rohnya enggak boleh ditasydidkan saja. Langsung waduribat alaihimul maskanah. Monggo. Waduribat
alaihimul maskanah. Yeah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna bi-ayatillah. Bi-ayatillah. Dari mana Ustaz? Bi-ayatillah aja. Bi-ayatillah. Wa yaqtulunal. Ulangnya wa yaqtuluna. Coba ulang. Wa yaqtulunal anbiya. Wa yaqtulunal anbiya. Wa yaqtuluna Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Zalika bima asaw. Langsung ditekan asaw wa kanu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Oke, lanjut. Laisu sawa. Dua harokat. Laisu sawa. Laisu sawa. Tuhnya dua, panjang. Dua harokat. Laisu sawa. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Dari ummatun? Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Nggak boleh nanya, nggak boleh diperpanjang. Yatluna ayatillah. Dari mana ya Ustaz? Yatluna ayatillahi ala yatluna. Nggak boleh yatluna. Yatluna ayatillahi ana al-layla wa hum yasjudun. Ana al-layli Ustazah. Oh iya. Ana al-layli wa hum yasjudun. Yeah. Jadi tengah-tengah malam baca Al-Quran sambil sujud. Namanya apa Ustazah? Sambil sujud. Oke, tengah-tengah malam baca Al-Quran sambil sujud. Namanya apa? Apa ya Ustaz? Salat. Iya, salat. Jadi maksudnya di sini adalah tengah malam salat. Oh, maksudnya salat tahajud ya? Oke. Lanjut. Ya udah Ustaz, udah dulu saya. Kasihan yang itu. Yeah. Lanjut yang selanjutnya, monggo. Yeah. Ini sebenarnya lumayan ya, tinggal dilatih ya. Jadi Ustazah tuh bagus-bagus di beberapa hal, tapi kepreset di beberapa hal gitu nggih. Iya Ustaz, nggak konsisten. Iya Ustaz, syukron. Nggak, tapi punya potensi bagus insya Allah. Iya Ustaz. Di koma, monggo. Ustaz, syukron. Sekarang Zahra ya Ustaz. Iya, terakhir monggo. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah usahakan wa ya'muruna itu hamzah atau ain? Hamzah Ustaz. Oke, makanya hamzah itu dia kayak terputus dengan huruf setelahnya. Wa ya muru. Nah, kalau wa ya muru itu kayak ain nanti. Jadi harus beda antara ain yang bainiyah dengan hamzah yang syiddah. Coba ulang sebentar. Wa ya muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Wa ulaika minas solihin. Wa ulaika minas solihin.
wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Falan ke hidungnya Ustaz Cepolam. Sama Ustaz. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wallahu alimun bil muttaqin. Kenapa ada meme kecil di situ? Kenapa ada meme kecil? Yeah. Itu aslinya domatain ya, Ustaz? Iya. Yeah. Kenapa berubah jadi meme kecil? Apa Nusa nggak tahu? Calling friend, calling friend. Itu karena mim sukun ketemu ba itu ya Ustaz? Karena mim sukun ketemu ba. Emang itu mimnya sukun? Mim sukun. Tanwin Ustaz, maaf. Tanwin ketemu ba, maka dirubah jadi mim kecil. Tanwin, hakikat tanwin itu apa sih Ustaz? Hakikat tanwin. lupa apa saya Ustaz. Tanwin dengan nun itu apa? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Apabila tanwin atau calling friend lagi. Apa ya Ustaz, saya lupa. Persamaan sama-sama ujungnya nun ya Ustaz. Sama-sama konsonan nun, ujungnya nun. Sama-sama konsonan N. Sama-sama. Oh iya. Nun ya. Nah, mengandung nun, mengandung n gitu kan. Nah, bedanya nanti banyak ya. Bisa satu pelajaran sendiri. Nah, nun di sini intinya nun. Tanwin itu intinya nun, mengandung nun. Ya, nun mati ketemu dengan apa? Ba. Berubah jadi mim. Nah, katanya jadi iklab. Kenapa kemudian iklab itu kok tandanya mim gitu? Perasaan sering ini saya nanya ya. Karena ini Ustadz, karena berdekatan ini dengan Mbak, mim dengan Mbak. Apa dekatnya apa? Sifat. Berdekatan ini mim Mbak. Ini apa syafatain, sama-sama syafatain. Kalau sama-sama di bibir Ustadz. Sama-sama bibir. Kalau mim dengan nun? Mim sama nun sama-sama gunah. Guna apa khoisum? Khoisum. Makhrajnya sama gitu ya Ustaz? Iya. Jadi kalau nun dengan mim makhrajnya sama-sama khoisum. Mim dengan ba sama-sama syafatan. Makanya mim adalah jembatan. Nah ini jembatan ini. Ya kan? Yang paling tepat untuk menghubungkan antara mim dan ba. Itu nggih, nanti kalau ditanya lagi jawabannya yang bagus ya, yang lengkap. Ya, Ustaz. Ustaz Zahra mana tadi? Ya, Ustaz. Ya. Oke, cukup dulu hari ini. Sebelum diakhiri ya, ada Ustaz. Pertanyaan? Jadi intinya itu mim itu sebagai jembatan ya, Ustaz. Nggih, jembatan. Betul. Antara mim sama ba. Nggih. Nah, ingat-ingat jembatan lah gitu ya. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Sebentar lagi berbuka. Mudah-mudahan semua aman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, baca Quran kita, qiyamul lail kita, iman dan ihtisaban, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah taqaddam min dzambi. Kita semua diampuni dosa dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ustaz. Ustazah.